Sure, mesti understanding mesti sama. Tak boleh ada orang yang lebih daripada yang lain. But they are actually very competitive in a way yang you tak perasan dia tu very competitive. They always want to improve themselves. I think dalam kelas ni yang saya cerita kan, apa what is the meaning of work to them. Okay, so first of all, dia akan cuba improve themselves to master something. Bila dia berada dalam satu bidang tu, they will try themselves to apa master something. So dalam dalam proses tu, proses nak memperbaiki diri tu, apa ni, of course lah ada yang lebih, ada yang kurang kan. So masa tu kita nampak dia, actually they are very competitive. Walaupun dia tak adalah membanding dengan orang lain sangat, tapi what they want is they want to be better. So a better person will be more superior lah. So in other words, actually they are very competitive. Kemudian they are always rushed. Okay. Yang ini saya memang tak nafikan sebab saya sendiri pernah rasa my early days, masa saya mula-mula belajar dekat Jepun dulu, which is 1996. Masa tu kami dihantar ke Tokyo dulu, semua orang dihantar ke Tokyo. Dekat situ apa ni, kami duduk dekat ada satu macam hostel ni lah. Sebab dekat Japan ni, kalau nak study dekat Japan, you have to apa ni, undergo a few exams, okay, a few evaluation. First kena ambil what they call as EJU. EJU ni is a centralized exam lah. So all around the world, semua orang yang nak belajar dekat Jepun, institusi pengajian lah di Jepun, kena ambil decentralized exam. Kiranya macam kita SPM lah lebih kurang kan, ataupun IGCSE, something like that. Okay, kemudian dah lulus EJU tu, at the same time also you have to take apa ni, Japanese Language Proficiency Test, JLPT. So JLPT, sekurang-kurangnya kena lulus JLPT N2. Sekarang dia panggil N2 lah. Jepun ni dia terbalik, nombor 5 tu yang paling bawah. So N5, N4, N3, N2, N1. So kalau nak belajar dekat Jepun, mesti ada sekurang-kurangnya N2. Kemudian if you katakan you okay, you nak ambil N1, you boleh ambil N1 lah. Tapi N2 tu adalah minimum kelayakan. Kemudian dah settle dua ni, then baru you layak untuk pergi ke Jepun. Tapi belum start lagi lah belajar dekat apa ni, Universiti Jepun. So what you have to do adalah you kena ambil pula exam universiti yang you nak masuk. Contohnya katakan you nak masuk UKM, contohnya you kena ambil UKM punya exam. You nak masuk UPM, you kena ambil UPM punya exam. Different universiti dia akan ada different evaluation lah. Okay. So that's why masa tu kami dihantar lebih awal, lebih kurang 3 bulan. Entrance adalah bulan 4 awal, hujung bulan 3 lah kiranya, awal bulan 4 macam tu lebih kurang. So macam saya, grup saya bulan 1 kita nak pergi Japan. So kita duduk kat hostel kat situ. Kat situ ada macam apa, dia bagi lagi lah macam-macam, kita kena study lagi for the last leg lah, maksudnya the last round untuk persediaan untuk exam nak masuk universiti. So saya ambil 3 exam, sebab nanti kalau ambil satu exam nanti kalau fail tak boleh nak buat apa kan. Kalau fail kena balik lah, tak boleh masuk universiti. So ambil 3, saya ambil KU Waseda dan juga Kyushu University. So so macam Waseda dia punya exam dia bertulis macam biasa. KU dia punya Waseda dengan KU ni dulu dekat Tokyo lah. KU dia punya exam dia exam macam biasa, exam bertulis, dan ada exam dia macam interview. Tapi dia bukan interview you macam dia tanya perkenalkan diri anda, tak macam tu. Dia bagi satu soalan, dia bagi soalan dekat papan hitam, and then you have to solve the problem in front of the professors. So you bayangkanlah, memang nervous gila. Professor tu pula, professor Jepun kan, memang nervous gila.
And then yang Kyushu University tu essay. So saya lulus yang Waseda dengan Kyushu, tapi saya fail yang KU lah. So but it's okay lah, at least I have apa ada option lah kan, nak pergi mana. Masa saya duduk dekat Tokyo, okay, first saya ingat lagi hari pertama kita orang sampai, which is 6 hari bulan 1. Bulan 1 adalah bulan yang sangat sejuk. Winter, okay. Peak winter lah biasanya bulan 1 tu. So, I still remember the next day waking up, tengok keliling semua dah putih. Tapi excited lah kan masa tu. Tapi sejuknya Allah sajalah yang tahu. Kemudian I still remember juga masa on the way saya nak pergi exam, ambil exam tu kena pergi, kena keluar masa rush hour, masa peak hour. Jadi saya tunjuk peak hour dia tu rupa macam mana. Saya berjalan satu arah lah dengan aliran orang-orang yang berjalan nak pergi kerja ni. And to my surprise, saya kena langgar sebab saya jalan slow. Pada saya rasa dah cukup laju dah saya jalan tu, tapi diorang jalan terlalu laju sampai diorang memang diorang langgar saya. Langgar macam tu. So they are always rushed. So kalau macam diorang lambat ke diorang akan berlari. Seeing people running dekat Japan tu, running for macam nak kejar train ke, nak kejar apa ke, kejar bus ke, ataupun nak kejar sebab nak masuk kerja ke, itu adalah pemandangan biasa. Okay, so there's nothing wrong with that actually. It's always good because you know it's a good attitude sebab you apa masa appointment you datang on time, kan you tepati masa, kemudian you buat kerja sebelum deadline dan sebagainya, it's good. But the problem is how do you cope with stress, because orang yang ada type A behavior ni dia prone to stress lah kan, especially bila orang lain tak sehaluan, tak sama fikiran dengan mereka. Okay, sekejap. Let me, saya lupa nak record. Oh, somebody has recorded, yeah. Okay. Alright, so okay, so let's see. Kalau dalam stres pula kita tengok, stres ni dia ada a few strains, okay. Dia ada physiological strains, dia ada psychological strains, dan juga dia ada behavioral strains, okay. So physiological strains ni contohnya dia akan menyebabkan kita sakit, kita cepat sakit, kita senang ada high blood pressure. Macam ialah you all masih muda lagi. So, tapi sekarang kita tak boleh nak kata ramai orang yang mati muda sebab stres, kan? Coronary artery disease, okay, sakit jantung, headache, okay, back pain, stomach ache, especially kalau tu yang orang kata apa, butterfly in my stomach tu kan? Bila you rasa sangat-sangat nervous, maybe because of, sebelum presentation ke, sebelum competition ke, you rasa sakit perut. Okay, sakit perut tu disebabkan, sebenarnya disebabkan oleh stres. Okay, ataupun you rasa sakit belakang. Sekarang ramai orang muda yang kena sakit belakang disebabkan oleh stres. Kemudian ada psychological strains. Yang ini, depression, anxiety, irritability, forgetfulness, inability to think clearly, reduce confidence, burnout. Yang ini memang sesiapa sahaja kena, especially even the young people pun ada, especially yang depression lah. Depression is very dangerous sebenarnya, sebab ada orang muka nampak happy je, kat luar nampak happy, tapi sebenarnya dia depressed, dia mengalami depresi. So kadang-kadang kita tak tahu orang tu depression, tiba-tiba je dengar cerita orang tu bunuh diri, for example kan. Orang tak tahu pun yang dia tu actually suffering from depression. Anxiety pun sama. Kemudian behavioral strain. Yang ini dia mula menunjukkan behavior yang tidak baik in terms of usage of alcohol, usage of drugs, okay. Kemudian teeth grinding. So, teeth grinding tu apa macam ni? Macam tu.
teeth grinding. Kadang-kadang bila tidur, kita tak perasan. Actually, kita buat macam tu. Teeth grinding tu. Unless kalau ada orang nampak kita lah. Itu adalah satu petanda yang kita sebenarnya mengalami stres. Kemudian, compulsive behaviours. Overeating. Ataupun even compulsive behaviour dia boleh jadi macam yang apa dia boleh mengakibatkan contohnya anoreksia, okay, bulimia. Dia makan banyak-banyak lepas tu dia pergi muntahkan balik. So saya ni peminat cerita apa The Crown dekat Netflix. So saya follow daripada awal sampai sekarang. Sekarang season 4 dia cerita tentang Princess Diana. Okay, Princess Diana ni dia sangat kesian lah dekat dia kan. She married at a very young age. Dia sangat suka apa tu Prince Charles, tapi Prince Charles ni sebenarnya suka kat orang lain. Tapi disebabkan oleh institusi beraja tu yang memang apa tu very strict dan dengan keadaan lah rumah tangga dia macam tu, Princess Diana ni dia jadi so stressful. Dia dia adopted itulah apa dia jadi bulimia. Okay, dia suffer from bulimia. Dia makan, lepas tu dia muntah sampai badan dia pun tinggal tulang aja at one point of time. So this apa strains ni very very dangerous sebenarnya, sebab dia boleh berlaku bila kita stres, dan stres ni boleh disebabkan oleh pekerjaan, dia boleh disebabkan oleh macam-macam. Tapi because we are talking about organizational behavior, so apa ni kita akan relate dengan pekerjaan lah. Okay, so sekarang ni dalam yalah, dalam keadaan kita yang sangat mencabar, apa ni keadaan susah nak dapat kerja for example kan, tu pun boleh menyebabkan stres. Orang yang ada kerja pun disebabkan apa ni kalau katakan dulu dia kerja dengan gaji penuh, sekarang dia terpaksa bekerja dengan gaji separuh for example. That also can apa ni menyebabkan stres. So kita ada sebelum ni last week kita ada belajar tentang hindrance stressors dengan hindrance stressors, okay, dengan challenge stressors kan. Now in terms of hindrance stressors, telah didapati bahawa daripada research yang sebelum inilah yang telah ada, hindrance stressors have a weak negative relationship with job performance. Okay, people who experience high levels of hindrance stressors tend to have lower levels of task performance. So, orang yang ada hindrance stressors ni, apa maksud hindrance stressors? Dia apa tu? Dia menyebabkan dia tak nak buat benda tu. Okay. Sebab benda tu memberi kesan negatif kepada dia. Okay. If we go back. Inilah. Okay. So, perkara related dengan pekerjaan yang menyebabkan ataupun yang mengganggu achievement pekerja tersebut dekat dalam pekerjaan. Okay. So, nanti kepala dia pun jadi serabut lah kan, dengan contohnya dengan dia diberikan sesuatu kerja tapi dia tak diterangkan dengan betul, tapi dia kena achieve the target by the end of the period. So macam mana dia nak buat, dia tak tahu. That kind of role ambiguity pun adalah salah satu contoh hindrance stressors. So bila dia tak tahu dia nak buat macam mana, okay, ataupun dia main hitam je, so dia akan okay, dia akan membawa negative relationship lah. Maksudnya the job performance ataupun the task performance tu akan menjadi tak baik. Okay, they don't basically senang cakap they don't perform. Okay, so hindrance stressors ni membawa negative mempunyai negative relationship dengan job performance. So kita sebagai employer ataupun orang dekat HR, kita kena sentiasa cuba untuk identify apakah hindrance stressors yang ada dalam dalam company kita. And then hindrance stressors have a strong negative relationship with organizational commitment. Okay.
organisational commitment ni saya tak ada cerita dekat dalam kelas, tapi saya ada bagi tahu bahawa you need to search apakah maksud dalam organisational commitment ni. Dia ada dua, okay. Satu normative commitment, satu lagi continuous commitment. So you cari apa maksud normative dengan continuous commitment tu, okay. So basically, hindrance stressors have a strong negative relationship with organizational commitment. Ada orang apa ni disebabkan oleh hindrance stressors ni, dia akan dia rasa nak apa? Dia rasa nak quit lah daripada tempat kerja tu, kan? Sebab dia dah serabut, dia dah tak tahan. Okay, dia tak tahan, orang selalu bagi dia kerja, tapi dia tak tahu nak buat macam mana. Tak ada orang yang nak pimpin dia, for example. Okay, so dia rasa nak quit. From previous research, it has already been identified that hindrance stressors have strong negative relationship with organizational commitment. People who experience high levels of hindrance stressors tend to be lower levels of effective commitment and normative commitment. Effective commitment pun salah satu lagi benda yang you all kena cari. What is the meaning of effective? Effective ni, basically effective ni, dia ada kaitan dengan perasaan. Okay. So you rasa ada commitment dekat situ because you have a certain feelings for that object or that subject, okay. And normative commitment relationships with continuous commitment are weaker, okay. So orang yang yang mengalami ataupun mengalamilah keadaan di mana wujudnya hindrance stressors di tempat kerjanya, dia akan have lower levels of effective commitment. Maksudnya dia dah tak rasa sayanglah dekat tempat tu, kan? Have lower levels of effective commitment and normative commitment. So dia dah tak rasa macam obliged dengan tempat tu lagi dah. Okay. Relationships with continuous commitment are weaker. Okay. Basically macam ni lah. Continuous commitment ni adalah contohnya katakan saya bekerja dengan kerajaan contohnya. Saya bekerja sebagai lecturer contoh full time dengan UKM. Okay. So saya stress ni, stress kerja. Tapi saya ada lagi, katakanlah saya ada lagi 5 tahun nak pencin. Okay. So kalau saya berhenti sekarang, sayanglah, kan, saya tak dapatlah pencen tu. Okay, so itu adalah jatuh di bawah continuance commitment. Sebab ada satu benda yang saya tak nak hilang kalau saya berhenti, maka saya teruskan juga bekerja dekat situ. That is, saya teruskan juga saya punya commitment dekat tempat tu. So that is continuous commitment. Okay, tapi kalau normative commitment ni, dia you rasa bertanggungjawab. You rasa ada bond dengan tempat tu. You rasa rapat dengan tempat tu. So, walaupun you rasa kerja you sangat stressful, dia macam ni, dia macam orang yang NGO, kan? Macam, siapa kat sini ada follow Syed Azmi, for example. Syed Azmi ni dia seorang yang banyak melakukan kerja-kerja kebajikan, macam Angka Kentang tu, kan? Recently Dr. Mazli pun walaupun dia dah tak jadi menteri lagi, dia masih sangat committed untuk memperbaiki kualiti pendidikan dalam negara kita. So orang yang macam tu, walaupun kerja dia, walaupun mungkin dia tak dapat duit yang banyak, okay, dan malahan banyak kerja dia yang free je, okay, tapi because dia rasa committed dengan kerja tu, dia rasa diri dia dekat. Dia ada passion buat benda tu. Dia rasa bonded dengan institusi tu. So, itu commitment itu kita panggil sebagai normative commitment. So, bila orang yang dia tempat kerja dia ada hindrance stressors ni, okay, dia rasa sayang dia pada tempat tu, rasa commitment ataupun rasa bond, tanggungjawab dia dengan tempat tu dah tak adalah. Dia dah rasa dah kurang lah, kan? Dan even kalau ada contohnya macam
macam tadilah, pepencin ke apa kan yang sepatutnya ditunggu, itu pun dia rasa macam dah dah tawar hati macam tu. Dia dah rasa macam tak sabarnya nak nak pencin. Kalau tahun ni boleh pencin, dia akan pencin sekarang juga macam tu. Okay. So itu adalah hindrance stressors. Okay. So yang ini dia kata yang hijau ni represent strong correlation around 0.5 in magnitude. kalau kuning moderate correlation, kalau merah weak correlation. Yang ini kalau bila you belajar statistics kan, you akan tahulah apa maksud 0.5 ni, apa makna dia. Dia mesti apa ni, lebih besar daripada 0.5. Then kita boleh cakap lah dua perkara tu, independent variable dengan dependent variable tu, dia apa relationship dia, whether it is a strong positive ke, atau macam mana ke, strong negative ke, ataupun kalau bawah daripada tu moderate atau weak ke, itu kita boleh judge daripada situlah. Alright. Kalau challenge stressors pula, challenge stressors have a weak positive relationship with job performance. People who experience higher level of challenge stressors tend to have higher levels of task performance. Okay. Dalam kerja ni kita kena ada challenge. I still remember sebab saya dulu kan kerja kilang. Okay, so saya kerja kilang, ada masanya saya tak even tak balik rumah. Lepas tu perkara urgent sangat banyak, always driven by due date dan sebagainya, that customer demand dan sebagainya. Bila saya masuk UKM, saya telah mengalami culture shock. Di mana ada satu masa ni saya dapat surat lah daripada bos saya. Dia kata saya kena buat ni lah, ada task lah yang saya kena buat. Tapi ada satu benda dalam surat tu yang saya tak jumpa, which is due date. Saya tak jumpa kat mana due date ni, tak tulis pun due date dekat sini, because I am so used to, you know, kadang-kadang kita tengok due date dulu baru tengok apa benda nak kena buat kan. And then I went to my boss and I asked him, doktor nak saya buat benda ni by when, nak submit bila? Lepas tu dia kata, bila you senang-senang you buatlah. So saya macam, ada tempat kerja yang macam tu. So dia tak ada, because challenge stressors ni bila you ada due date ni is one kind of challenge stressors kan. You rasa ada limit, you kena siap by then kan, by masa tu. Bila benda tu tak ada, dia macam okay. So saya yang masa mula-mula semangat nak buat benda tu jadi macam tiba-tiba jadi slow down, sebab tak ada, that challenge stressors tu tak ada. Okay, people who experience higher levels of challenge stressors tend to have higher levels of task performance. So kalau maksudnya terbalik pula, people who experience lower levels of challenge stressors tend to have lower levels of task performance. Samalah macam experience saya tadi. So saya macam dah tak, bukan tak ada hati, tapi macam okeylah, letak tepilah dulu. Kita jadi macam sambil lewa pula buat kerja tu kan. So not much is known about the impact of challenge stressors on citizenship behavior and counterproductive behavior. Yang ini dia boleh jadi future research lah. Boleh cari, boleh buat research tentang apakah impact challenge stressors terhadap citizenship behavior and counterproductive behavior. Okay, challenge stressors have a moderate positive relationship with organizational commitment. Moderate positive relationship with organizational commitment. Okay, people who experience higher levels of challenge stressors tend to have higher levels of affective commitment and normative commitment. Relationships with continuance commitment are weaker. Masa saya kerja dekat kilang dululah, challenge stressors tu memang kiri kanan lah, dengan due date dia, dengan customer demand dia, dengan bukan customer demand je, yang dekat dalam company pun ada juga, dalam department lain pun kadang-kadang menjadi kita punya internal customer juga kan. So diorang punya demand pun ada.
So those kind of challenge stressors, and then boss minta macam-macam kan. So if we take it positively, maksudnya kita letak dia dekat bawah challenge stressors, then kita akan rasa dan maksudnya, dan of course lah ada support daripada boss, okay, cukup support dan sebagainya kan. Then kita punya rasa apa, bonding kita dengan company tu, kita commitment tu menjadi lebih tinggi. Because bila kita dah dapat selesaikan perkara tu, dia jadi satu benda yang successful. Bila boss kita apa ni, contohnya dia appreciate lah benda tu kan, sama ada dia bagi pujian ke ataupun dia bagi bonus ke, apa ni, dia bagi markah lebih lah kan untuk masa MBO, masa review MBO tu, apa ni, dia bagi markah lebih ke, dia naikkan pangkat ke dan sebagainya. So kita rasa apa ni, ada bonding lah dengan company tu. Macam masa saya nak berhenti kerja dulu pun, the reason why saya minta supaya saya tidak berhenti, maksudnya jawatan saya dikekalkan, adalah sebab saya sayang, saya tak nak tinggalkan company tu. Saya pun sebab apa yang saya belajar daripada company tu. So but in the end, I didn't get what I wanted. So saya telah merajuklah kini dan saya telah berhenti. But I do have that effective commitment dan juga normative commitment terhadap company tu. Even sekarang pun saya masih lagi ambil tahulah apa ni company tu buat, dia punya perkembangan lah. Okay. So ini adalah apa, perbezaan di antara apakah kesan hindrance stressors terhadap job performance, hindrance stressor terhadap organizational commitment, dan juga challenge stressor terhadap job performance, dan juga challenge stressor terhadap organizational commitment. So macam saya cakap tadilah, bila kita ada bila kita ada mengalami stres, okay. So macam mana cara kita nak manage, okay? Especially when we are at work, how do we manage hindrance stressors? Kita tak boleh kata bila kita bekerja hindrance stressors tu tak wujud. Dia akan wujud, because kita tahu kita, kalaulah kita orang yang type A, ada orang yang type lain, kan? So how do we adapt with them and how do they adapt with you, okay? You bayangkan kalau you bukan type A, tapi you ada boss yang type A, you akan stress. Dia pun akan stress juga, kan? Sama-sama akan stress. So how do we manage this, you know, hindrance stressors ni? That's why we need to know hindrance stressors tu apa. Kita boleh identify dan kita boleh cuba rectify masalah tu di tempat kerja. Then actually, you know, working ni, especially if it's your first job, kalau your job tu is very challenging, it's fun actually. To me it's fun because memanglah you akan stress macam-macam sebab banyak benda baru you kena belajar kan. Tapi at this, you akan bergaduh dengan orang, bergaduh dengan, bukanlah nak kata bergaduh dengan customer, tapi you kena, you know, explain kan. You bergaduh dengan orang internally dan sebagainya. Tapi bila you bergaduh dekat situ, you learn macam-macam. One way of, you know, handling this stress of work adalah bila you balik, you tinggalkan segala stress tu, tinggalkan dekat rumah. Bukan, dekat office. Dengan tinggalkan dekat rumah, tinggalkan dekat office. Because kalau you bawa balik rumah, itu yang akan menyebabkan you punya kehidupan tu akan menjadi lebih huru-hara lah. So pergi office tu memang tempat berperang sebenarnya. Tempat berperang. Tapi perang tu biar dekat situ je lah. Perang tu biarlah untuk kebaikan kan. Maksudnya kalau you salah, you kena admit yang you salah. Okay. Kalau apa tu, you betul dan ada orang lain salah, jangan terlalu macam nak menegakkan you punya benang tu kan. So you explain lah, explain dengan baik apa you punya rational kan, kenapa dia jadi macam tu, kenapa you rasa dia macam tu, for example. Okay, so
tackle those the hindrance stressors tu dengan baik, dengan orang kata sebab kita ni orang Malaysia kan, kita we are not straight to the point. Kita bukan macam orang Amerika. So to certain point kita perlu be direct, certain time we need to be direct, certain time we should avoid being direct dan lebih berhikmah lah. Okay. And then work-life balance. Okay, so salah satu cara dia adalah kerja dekat office, tinggalkan dekat office, stress kat office jangan bawa balik rumah. Dan bila bekerja, bila berada di rumah, apa tu, if let's say you are, you feel very stressful dekat office and there's no one that you can talk to, balik rumah boleh, you bolehlah bercerita dengan you punya spouse lah, ataupun cerita dengan mak ayah ke, you, have to let go benda tu. So, tapi cuma sekarang ni dia agak mencabar sikit tentang work-life balance ni because kita ada social media, kita ada internet kan, kita ada WhatsApp. Masalah dia adalah apabila orang dekat office pun dia rajin contact lepas waktu kerja. Walaupun sepatutnya tak boleh. Okay. Saya, I remember going to Australia. Dan saya sangat terkejut bila saya pergi Australia masa tu. Kita dekat Malaysia, apa ni, mall buka sampai pukul 10 malam. Kalau waktu biasalah kan. Buka pukul 10 pagi, tutup pukul 10 malam. Pergi dekat Australia, pasar raya yang besar macam Giant tu pun pukul 5 dah tutup. So terang-terang lagi macam ni, tapi supermarket dia dah tutup. So how they are, dia sangat apa ni, menghormati sebenarnya the work-life balance lah. Cumanya dia akan produce inconvenience kepada orang lain. Tapi sometimes benda tu adalah satu sacrifice supaya orang lain pun dia punya kehidupan dia boleh menjadi lebih baik lah kan. So nobody will become so stressed. Things yang you boleh adapt, you adapt. Okay? And improve hardiness. Ini adalah satu perkara yang pada saya masalah pada orang Jepun. Orang Jepun dia sangat rigid sebenarnya. It's very hard for them to change. That's why, tapi diorang ada falsafah mereka sendirilah kenapa diorang macam tu. Which semakin bila menjadi semakin, you know, semakin recent, when everything semakin lama semakin, putaran dia semakin laju, I think it's hard for them to keep up. Macam kita contohnya dekat Malaysia kita ada online banking. Okay, online banking kita sangat efficient. Kita boleh transfer duit, kita boleh berlaku, boleh lakukan macam-macam transaksi secara online. Dekat Jepun, decision making, online transaction, kalau macam sekarang kita ada e-government kan, kita boleh renew password, kita boleh renew online, banyak benda lah kita boleh buat online. Dekat Jepun tak boleh. Okay, dekat Jepun masih lagi you kena chop. Chop, dia panggil hanko. Hanko ni macam apa, kayu tu kan, ada tulis engrave your name. Setiap seorang dia lain, dia macam sign juga. Macam kita, kita sign, tapi dia pakai yang hanko tu, chop tu, chop nama tu. So dia mesti ada chop tu baru boleh jalan. Which means that online system tak boleh buat lah. Sekarang baru dia nak fikir macam mana nak apa tu, nak buat online system, e-government lah especially. Satu lagi benda yang dia takut adalah security. Itu adalah satu perkara yang dia orang sangat takut lah, security and privacy. So that part, itu adalah satu barrier yang sangat tinggi lah untuk dia orang start e-government system. So some things lah, plus minus. Okay, ni macam tadilah saya cakap, kita kena identify apa hindrance stressors yang ada dekat tempat kerja kita. So we need to be specific. Contohnya kalau you ada masalah, you nak bagi tahu HR, you boleh identify dulu apa sebenarnya, jatuh dekat mana. Dia bawa role conflict ke, role ambiguity ke, role overload ke, ataupun daily hassles ke. Then it's easier for the HR to apa, untuk jalankan strategi macam mana dia nak manage the stressors. Or even you yourself,
kalau you lead your team, so macam mana, what kind of strategies that you want to take on. Okay. So macam ni lah, your hardiness factor ni, macam tadi saya cerita hardiness factor in terms of Japanese punya management system. Dia punya SOP dia tu sangat ketat lah, dia mesti follow. So sama jugalah kita sebab on a personal level, how hard are we on our job? You need also time to, you know, read, listen to music, be more flexible to yourself. Meditating, kalau macam kita orang Islam, actually solat tu adalah satu perkara sebenarnya yang membantu kita secara psikologi untuk berehat. Bukan sahaja fikiran minda kita berehat, tapi kita punya fizikal pun berehat juga. Kita punya action on setiap langkah kita dalam solat tu sebenarnya, kalau you tengok, you bandingkan dengan yoga, ada banyak persamaan dia. So maksudnya actually kita sebenarnya kita mengurangkan stres lah kan pada badan kita, minda kita, fizikal kita bila kita solat or pursuing your hobbies. Ini adalah satu perkara kan, I need to tell you about hobby sebab saya perhati ramai adult yang bila dia terlalu sibuk bekerja, dia dah lari jauh daripada hobi dia. Dia tak buat hobi. Dia even tak ada hobi. This is very dangerous sebenarnya. It is also very dangerous to your brain. Okay, because bila you bekerja, most of the time you do benda yang benda yang repeat, kan? Pergi kerja, buka email, and then meeting, makan, balik, buat kerja lagi. Kerja tu kadang-kadang benda tu benda yang sama berulang-ulang. That is very bad to your brain sebenarnya. So that's why you akan cepat lupa. Bila you nak bercakap, you stutter. You gagap-gagap. You tak boleh nak ingat, for example. So having, you know, keeping your hobby is very important. Tak kisahlah hobi apa. Hobi tu mengumpul stamp ke, hobi tu memasak ke, menjahit ke, it doesn't matter. Okay, ataupun berkebun ke, it doesn't matter. Because you need to exercise your brain. Because when you do your hobby, you are actually doing different things. Walaupun benda tu ialah sama mengait, tapi you akan mengait different corak kan untuk benda-benda yang lain. You memasak resepi lain-lain every day kan. So it actually train your brain to be more efficient. Perkara yang you tak dapat nak fit to your brain bila you buat kerja. Unless your kerja tu memang kreatif. Maksudnya creative based. Then memang you terpaksa banyak guna otak lah. Otherwise, you memang kena ada, even then I think you should have your own hobby. I have my clients, I have clients yang doktor. Dia orang medical doctor. Tapi, dia orang sangat suka memasak. Baking lah, masak lah macam-macam. And they are really good at it. So, I do believe that their hobby memasak tu sebenarnya polish diorang punya skill untuk masa diorang bekerja sebagai doktor. Because doktor ni dia kena buat judgement yang cepat. Kan? Datang pesakit macam ni. Okay, kita nak bagi dia rawatan apa? You kena buat judgement based on the, you know, dia punya the medical background ke, daripada keadaan assessment pada pesakit tu. So sama juga bila you masak, kadang-kadang tiba-tiba benda ni tak ada. So nak buat apa? Nak ganti dengan apa? So benda tu you have to, you know, akan stimulate your thinking and it's kind of a practice for you. So saya sangat recommend for you to keep your hobby and try to be to polish your skills lah at your hobby tu. Slow-slow pun tak apa. Okay, and also don't forget to exercise. Ni pun sangat-sangat penting juga. Because exercising ni dia akan release stress. Bila you berpeluh, dia akan meningkatkan hormon gembira bila you exercise.
So hormon gembira ni sangat penting. That's why I think budak lelaki dekat sekolah kan, dia orang tak belajar sangat kan, betul tak? Betul tak budak-budak lelaki? Dia tak macam budak perempuan yang really, you know, sangat apa, study. Budak lelaki dia tak berapa study. Tapi kalau kat sekolah kau tengok, dia orang suka main. That is actually to me lah, apa tu, why some boys, not all, some boys, I think many boys, dia boleh study efficiently. Dia tak banyak masa spend on books, tapi dia boleh imbangkan dia punya, you know, apa, dia, sebab pengaliran darah dia tu akan balance dalam badan dia sebab dia bersenam. So bila pengaliran darah dia tu lancar, oksigen akan banyak kan mengalir dalam badan dia. Apa ni, dia punya otak pun akan menjadi aktif. So kadang-kadang I know some students yang dia cuma pay attention dalam kelas je. Kat luar dia buat buat tak tahu. Tapi they are very excellent student. Okay. So itulah you punya strategi, itulah macam mana kan. And then also manage your diet. Always eat healthily. Saya tahu kalau orang muda ni dia suka benda-benda yang, you know, cheesy, oily dan sebagainya kan. So kena banyak makan sayur. Saya dapati even my daughter and son pun tak makan sayur. Saya selalu zikir dekat tepi telinga diorang, kenapa tak makan sayur. Play sports tapi tak makan sayur. Tak makan buah, tak makan sayur. Memilih lah maksud saya, certain buah, certain sayur je dia makan. That is not good. You must eat healthily. One reason why Japanese young people, kalau you ada kat sini suka main badminton ataupun memang follow badminton kita lah, team badminton kita punya perkembangan. Anyone? Ada tak tak? How would you apa ni, apa you punya penilaian terhadap pasukan-pasukan yang hebat dekat dunia sekarang? What is your observation? Pasukan hebat, biasanya dia ada satu leader ataupun pelatih tu, di mana pelatih tu dia macam macam Lee Chong Wei kan, doktor, dia ada pelatih dia sendiri. So pelatih tu susun macam mana diet dia, macam mana dia teknik dia bermain. Tapi atas Lee Chong Wei tu sendirilah macam mana dia adapt kan. Macam diet tu memang kena diet. Sebab pemain badminton kan kena ada kesihatan yang baik, teknik apa semua, dia kena banyak belajar. Sekarang team mana yang kuat? Team mana? Team negara mana yang kuat sekarang? Tak sure pula, doktor. China. China memang daripada dulu lah kuat. Team yang emerging? Kebetulan lah tadi you ada mention pasal Lee Chong Wei. Saya pernah ada satu dapat satu opportunity lah untuk menjadi translator. Sebab selain daripada ni, saya ada buat banyak kerja lain juga. Selain daripada mengajar dan sebagainya, saya ada buat translation juga daripada dulu saya buat. So saya dapat jadi interpreter lah, bukan translator, interpreter. Team daripada Jepun, tapi diorang ni budak sekolah menengah. Okay, budak sekolah menengah yang datang ke Malaysia every summer holidays, datang kat sini untuk menuntut ilmu dengan Datuk Miss Boon.
Okay. So, dia asal dia saya ada seorang kawan lah, ada pakcik ni. Dia ni dia memang orang kuat badminton lah dekat sana, dekat tempat dia tu. So, dan dia ada, dia memang ada relationship dengan Miss Boon dan juga Datuk Miss Boon dan juga keluarga Datuk Miss Boon. Sebab dulu dia pernah, pakcik ni dia, he is a Japanese. He is a Japanese Muslim. Dan, well, cerita dia panjang, nanti saya tunjuk dia tu siapa. Dulu masa dia muda, dia ada, dia belajar dekat sekolah pondok dekat Banting ke Klang, Banting. Okay, so dia telah berkenalan dengan family Datuk apa, Sidik lah kan, bapa Datuk Miss Boon. So dia jadi kawan lah sampailah sekarang. So macam Chong Wei tu kiranya memang dia dah biasalah dengan Chong Wei semua kan. Dia minta saya jadi translator sebab anak dia yang, anak dia belajar dekat UIA masa tu ada exam. So dia minta saya replace anak dia. So okay. So saya, dia minta saya pergi rumah Datuk Miss Boon. Sebab Datuk Miss Boon ni rupanya, masa tu baru first time lah saya jumpa dengan Datuk Miss Boon face to face. Datuk Miss Boon ni, dia ni Jawa kan, membanting kan orang Jawa kan. So orang Jawa ni they are very friendly. Okay. Pada saya lah, saya dengan Datuk Miss Boon ni dah macam langit dengan bumi lah memang. Sebab dia kan, dia lah yang apa tu, melatih Lee Chong Wei semua kan. And that's where I learned, he became a very successful coach because of his passion. Dan bagaimana dia express dia punya passion dia tu pada benda yang dia buat. Okay, so I went to his house. Dekat apa ni, mana dekat area zoo tu, Hulu Klang, Ampang, that area lah, Ampang, that area. So rumah dia adalah double story semi D, okay. Tapi dia double story semi D, tapi dia dua-dua, dia ambil dua belah. So okay, macam dah jadi banglo lah kiranya kan. Kemudian belakang rumah dia tu pada kawasan dia buat gelanggang. Gelanggang bertutup. Dan masa saya jumpa dia tu, he is a very passionate teacher, passionate coach. So dia banyak bercerita lah. Dia cerita kat saya pasal Lee Chong Wei, apa dia punya pendapat dia tentang Lee Chong Wei, Chong Wei punya prestasi berbanding dengan Lin Dan, apa kelemahan dia, apa semua dia cerita dekat saya. Sebab dia nak saya faham the background of apa ni, of badminton, situasi badminton dekat Malaysia masa tu. Sebenarnya dia gelanggang tu sebab Chong Wei ni dia punya talent ni is being spotted by Miss Boon. So lepas dia spot talent Chong Wei ni, dia telah bina gelanggang kat belakang rumah dia tu. So senang kata dia bina gelanggang belakang rumah dia tu untuk Chong Wei. So Chong Wei memang akan datang practice kat situ. Kemudian you know, being a very good coach, dia, wife dia pun very supportive, apa, makan apa semua dekat situ, dia memang sediakan segalanya. Even rumah dia, actually asalnya rumah dia sebelah aja semi D tu, tapi sebelah lagi tu dia beli sebab apa ni, ada macam talent-talent baru, budak-budak baru yang dia spot ni, kadang-kadang dia daripada keluarga miskin kan ataupun jauh, so budak-budak tu duduk kat sebelah rumah yang lagi sebelah tu, dia jadikan macam asrama. Anak dia pun ramai, anak Datuk Miss Boon pun ramai sebenarnya. So macam tu sekalilah dia punya, dia commit life dia kepada badminton. And then I learned that bila saya tahu bahawa orang Jepun datang belajar nak main badminton dekat dia. Lepas tu bila saya tanya lagi, adakah lagi orang lain yang datang belajar kan? Barulah saya tahu bukan setakat daripada Jepun, daripada Europe datang. Apa, daripada ialah Norway, daripada even daripada China pun ada yang datang belajar dengan dia. So they have their own timetable, ada own schedule lah. Dia datang like I think seminggu dua minggu macam tu, datang, lepas tu latihan yang sangat intensif kan, belajar everyday, pergi training apa semua, balik. So every year, every from now and then dia akan buat macam tu. So
Masa tu tahun berapa eh? I think like 6 years back, macam tu kot. 6 years, 8 years back maybe. Masa tu team Jepun tak ada orang kenal pun dalam sukan badminton. Even orang Jepun pun tak kenal pun, tak tahu pun pasal sukan badminton ni dalam negara dia orang. Siapa dia orang punya atlet semua dia tak kenal. Sebab kat sana dia orang punya sport yang utama adalah baseball. Kemudian nombor dua, soccer lah. Kan? Kemudian maybe tennis macam tu, badminton tak nombor berapa lah bawah. Okay, until Thomas Cup. Thomas Cup ke ataupun Olympics. Mana satu dulu saya tak ingat. Okay, yang muda-muda ni, yang daripada sekolah menengah ni, diorang makin lama makin, you know, pursue dia punya badminton career diorang. Diorang menjadi sangat, diorang dah jadi professional. Sehingga lately, competition yang lately lah. Pemain nombor satu dunia adalah pemain Jepun. Dan diorang menang Olympic as well. Sekejap, saya lupa nama dia. Siapa nama dia? Kenji Momota. Ah, Momota, yes. Ah, Momota dulu belajar dengan Miss Boon. Momota tu dia datang daripada daerah yang kawan saya tadi, pak cik tu. Dekat di Ehime nama tempat dia. Kemudian dia dari dia sekolah menengah, dia dalam tim tu lah. Tim junior tu kan. Belajar dengan Miss Boon sampailah sekarang. So you know, bila saya nak cerita apa tu sebenarnya. You know, when you are really, you know, into it kan, you master your skills yang orang sebelum ni tak tahu pun, okay, orang menjadi tahu. Dan you know, pencapaian diri sendiri pun jugalah sama. So saya nak cerita pasal ni. Food ni kan, eating healthy ni, kalau dekat sekolah, nak cerita lah tadi, kenapa diorang ni salah satu, selain daripada, you know, they get very good training, they're very consistent, tentang apa yang diorang buat. Satu lagi adalah pemakanan diorang yang memang sangat healthy. Okay, pemakanan daripada kecil memang mesti ada sayur. Mesti ada sayur, mesti ada buah. Okay, kalau tak makan sayur dan tak makan buah tu adalah benda yang sangat pelik pada diorang. Kalau makan, just makan ayam goreng je dengan nasi ke, that is really unhealthy pada diorang. Memang unhealthy pun. Kan? So, kalau you tengok macam hidangan, kalau you have ever been to a Japanese restaurant, you akan nampak dia punya hidangan dia sikit-sikit-sikit-sikit. Tapi bila makan memang sangat kenyang. Dan you akan nampak mesti ada sayur, mesti ada buah, mesti ada karbohidrat, mesti ada protein. Semua tu cukup. Okay, semua tu cukup dalam diet diorang. Even sekolah rendah yang saya visit. Okay, and it is very, you know, very terkesanlah pada hati saya sebab diorang ni, diorang tanam from time to time, diorang akan tanam padi bersama-sama dengan petani. Ataupun diorang akan tanam sayur dekat sekolah. Okay, dan diorang akan makan tengah hari bersama-sama. Kan, diorang akan makan, diorang tak bawa bekal lah. Maksudnya dekat kantin, diorang akan ada kantin yang ada central kitchen. So nanti budak-budak ni dia akan pergi dekat dia punya dapur tu dan ambil portion untuk kelas diorang. So ni macam ada AJK lah yang bertukar-tukar setiap hari. Diorang akan hidangkan and then diorang akan makan together. So even makanan yang diorang makan dekat sekolah tu, dia sumber dia adalah daripada petani dekat kawasan mereka. So which means that they really eat healthy food. Memang sangat penting lah pemakanan pada diorang. So that's why diorang very healthy, umur panjang. Dan bila dia menjadi ahli sukan, dia menjadi ahli sukan yang baiklah. Kan, baik tu maksudnya dari segi kesihatan body, dia punya, you know, how they
maintain okay, apa ni dia punya kesihatan dia lah untuk keep up with the sports. So that is very important. Kena jaga tu daripada muda. Okay. So, okay. Terus setakat ini ada apa-apa soalan? Tentang daripada tadi type A sehingga sekarang. So basically kan jangan stress sangatlah. You have to be stress. Stress tu sangat penting. Tapi you must always be on the positive side. You most of the time put it under challenge stressors. Janganlah letak dia antara dalam hindrance stressors. You will be very very, you know, stressful. Okay, setakat ni tak ada soalan? Alright. Ya, ada soalan semalam, so saya nak jawab lah. First of all, saya nak tunjuk dulu ni. Sekejap, bagi saya buka dulu saya punya account. Okay, ramai yang tanya pasal, bukanlah ramai yang tanya, ada yang tanya pasal masa zaman saya belajar. Okay. Unfortunately saya tak ada gambar masa saya belajar sebab gambar tu biasalah gambar ambil apa? Gambar foto kan, bukan gambar digital. Masa tu tak ada sangatlah, mana ada benda-benda digital ni kan. So basically saya tak ada gambar yang tu. Most of them ada dekat rumah mak saya. So I don't really have that. Okay, cuma saya nak cerita tentang bagaimana saya menguruskan perbelanjaan. Okay, masa saya jadi student dululah. Okay, jap. Ni adalah gambar saya masa saya buat master, which is tahun 2006, antara 2006 ke 2008. Okay, so dah antara 2006 ke 2008 lah. So dah berapa tahun dah tu? Dah lebih 10 tahun kan? About 14, 12 years. Masa tu anak saya pun kecil lagi. So masa saya dekat Jepun ada dua saya ada dua fasa lah berada di Jepun. First tahun 1996 sampai tahun 2000. That is my undergraduate. Dan saya buat engineering di Kyushu University. Kemudian saya balik Malaysia, saya kerja sebagai engineer 6 tahun. Kemudian saya balik semula ke Jepun untuk ambil master dalam Management of Technology di universiti yang sama, cuma department berbeza lah. So masa tu saya dah kahwin. I think saya cerita dekat your class, I think. Keluarga saya bersepah. Saya dengan anak saya ni, yang besar ni. Ni anak sulung. Study dekat berada dekat situ. Kemudian husband saya lebih kurang 2 jam perjalanan dengan flight daripada tempat saya, which is dekat area di belah utara, okey, di Miyagi. Kemudian anak saya yang kecil di Malaysia, okey, sebab mak saya tak bagi bawa. So masa saya ni yang masa saya di buat master lah. Okey, so masa saya first dulu masa saya belajar
belajar engineering dulu, saya dapat scholarship. So basically kalau nak belajar dekat Japan, kalau tak ada scholarship, it would be very hard lah. Kalau untuk golongan yang even M40 pun mungkin tak mampulah kot, sebab dia punya yuran dia sangat mahal. So somehow you need to get scholarship. Okay. So masa yang first time saya study tu, undergrad, saya dapat scholarship daripada MARA. Kemudian yang second time tu saya dapat scholarship daripada Monbusho, which is kerajaan Jepun lah. Okay. Yang itu you boleh apply dari Malaysia. Kalau you nak buat master, okay, you boleh apply scholarship, MEXT scholarship dia panggil, M-E-X-T, MEXT scholarship. That is the, to me that is the best scholarship sebab dia scholarship kerajaan. So you have the privilege untuk pilih universiti mana yang you nak masuk, dan lepas you dah habis you dah habis belajar, you dah balik pun dia ada alumni penerima scholar tu lah. So dia punya support system dia very good. Otherwise you boleh juga macam scholarship daripada, macam scholarship MARA tu dia untuk bumiputera lah, tapi kalau yang scholarship MEXT ni dia memang offer pada sesiapa sahaja. Dia memang open. You have to compete lah dengan orang lain. Dia ada exam dan dia ada juga interview. Okay, so itulah. So macam mana saya uruskan perbelanjaan saya masa tu. Tak syok lah kan gambar ni. Ada gambar lain lah, cantik sikit. Okay, ni adalah gambar saya masa saya buat master. This is, boleh nampak kan? Saya punya screen ni, I think you can boleh. See. Okay. Boleh. So ni adalah saya punya supervisor masa saya buat master. Okay. Supervisor saya ni dia pandai cakap Indonesian. So dalam kelas kadang-kadang bila saya masuk kelas, saya selalu datang awal. Bila saya masuk, kemudian dia dah masuk, nanti kita akan mengumpat lah. Kita akan mengumpat orang lain dalam bahasa. Dia cakap Indonesian, saya cakap Melayu lah kan. So dia akan mengumpat. Boleh, kelakarlah juga. So ni dia bawa, dia ni sebab dia ni very international. Dia ni sebenarnya dia tak ada doctorate pun, dia tak ada PhD pun. Tapi kita panggil dia orang dekat Jepun, dia punya pengiktirafan dia terhadap orang yang berilmu ni lain. Okay. Pada dia, orang yang ada ilmu sama ada dia dapat PhD ataupun kalau dia tak ada PhD tapi dia ni memang orang yang pakar dalam bidang tu. Okay, dalam bidang tu ke, dalam industri tu ke, dia akan ambil mengajar dekat universiti dan dia akan bagi gelaran profesor. Okay. So ni Profesor Shuto ni, dia ni adalah sekarang ni dia senior advisor untuk Dentsu. Dentsu ni is the largest advertisement company, media company in Japan lah. So even masa penganjuran sukan C dekat KL a few years back, yang yang operate the apa tu event, especially pembukaan dengan penutup tu adalah Dentsu Sports. So dia memang dia, it's a global company dan dia yang berada di atas, on at the top. Okay, so even my senior yang bekerja dekat Dentsu pun dia kata sebenarnya prof ni kalau dalam company, kedudukan dia ni memang tak boleh dicapai, kedudukan yang untouchable. So it's very, you know, an honor lah to have dia sebagai supervisor. Dan dia ni sangat baik, sangat-sangat baik. Saya pernah masuk kelas saya sebab saya bawa anak saya kan, apa ni, you know, bekerja, you know, belajar dekat sana. Ada satu hari tu, we have class on Saturdays, half day class lah. Satu hari tu saya punya kawan saya tak available untuk jaga anak saya, so saya terpaksa bawa anak saya masuk kelas. Dan kebetulan hari tu adalah kelas dia. Okay, so first time saya nak seludup anak saya bawa masuk kelas. So usually saya duduk depan, tapi hari tu saya duduk belakang sebab saya tak nak lah nampak kan bawa anak kan. So saya datang awal, bawa anak dia, bawa anak saya ni duduk belakang. Lepas tu saya bagilah anak saya buat apa-apa, bagi dia calculator lah, bagi dia main supaya dia tak bising dalam kelas tu kan. So dia masuk, dia mengajar. Dia mengajar, habis kelas. Lepas tu dia kata, saya rasa saya dengar
benda lain lah, suara lain dekat dalam kelas ni. Oh, saya pun dah panik. Saya takut dia marah kan. Lepas tu, anak saya pula pergi keluar dekat aisle tu, dekat lorong tu kan, dalam kelas tu, apa, dia berjalan ke depan. Saya lagi lah panik, dah apa, dah kantoi kan. Lepas tu, my supervisor ni pergi kat dia, dia ambil anak saya, lepas tu dia dukung. Lepas tu, lah, dia dekat dalam kelas ke, dia kata. Kenapa tak beritahu ada dekat dalam kelas macam tu kan. So saya macam sangat sangat apa, lega lah bila dia macam tu kan, dia ambil anak saya. Dia rupanya dia memang sangat suka budak-budak. So, even lepas dia pencen pun dia apa ni, dia ambil diploma pendidikan awal kanak-kanak. So ambil diploma pendidikan awal kanak-kanak ni, dia saya tak tahulah kat Malaysia macam mana, tapi dekat, kalau kat Jepun dia kena belajar macam mana tukar pampers baby, macam uruskan baby dekat taska, macam itulah dia kena buat segala benda praktikal tu lah. Dan dia buat, I think he loves children very much lah. Dan kemudian dia sekarang ni buat research tentang taska Jepun yang operate dekat negara luar macam tu. So ni dia bawa kami lah. Apart from me, dia ada juga student international yang lain. So ni my friend from Taiwan, my classmate lah from Taiwan, from China, ada jugalah Japanese pun ada juga kat dalam ni. So ni dia bawa kita orang pergi melawat, lawatan ke kilang Toto, dengan Toyota. Ni adalah Toto, tahu tak Toto? Toto ni apa tu, yang buat toilet tu kan, toilet bowl apa semua tu kan. So Toto ni Japanese company. So kami belajarlah tentang teknologi Toto dan sebagainya. Lepas tu kita pergi Toyota sekali. Ni saya tak ada banyak gambar lah dekat dalam ni. So dia pun pernah datang Malaysia, pernah datang rumah mak saya semua. Ni tahun 2007. Autumn 2007 is my second year lah. So macam mana saya uruskan perbelanjaan saya dekat sana? Saya ada scholarship basically, tapi saya ni jenis orang yang tak boleh duduk diam. Saya tak boleh buat hanya satu benda dalam satu masa. Maksudnya saya tak boleh, kalau belajar tu mesti belajar je, tak boleh buat benda lain, tak boleh. Saya mesti buat benda lain. So saya buat part time, tu yang saya jadi cleaner, saya ajar BM, saya ajar BI, apa lagi saya buat saya buat translation. So from time to time, so saya join macam aktiviti untuk memperkenalkan Malaysia. So daripada situ saya kembangkan network saya lah. Ramailah kawan-kawan saya yang saya kenal lah lepas tu. Kemudian saya ada scholarship dan saya ada gaji. So basically kehidupan saya tak adalah susah. Tapi dan saya juga jenis orang yang tak, saya orang yang suka berjimat. Kadang-kadang suka bermewah jugalah. Kalau macam benda-benda makan, saya tak berkira. Tapi kalau macam baju ke apa ke tu, saya berkira sikit lah. So that's why saya boleh saya boleh simpan duit dan pergi travel masa tu. Masa tu lah saya pergi Europe. Pergi Europe ada jugalah jalan-jalan Jepun sikit. Jalan Jepun tak banyak sangat lah masa saya first year. Undergrad tu tak banyak sangat lah jalan-jalan Jepun. Yang masa master tu saya banyak jugalah berjalan. Okay. Apa lagi soalan ni? Sekejap. Okay. So bila ada scholarship, so basically if you have a scholarship, you akan dapat perjalanan pergi dengan perjalanan balik Malaysia. Yang first dengan yang last tu memang di cover oleh institusi yang bagi scholarship tu. Tapi in between, you kena keluar perbelanjaan sendirilah. You kena contohlah simpan duit daripada duit scholarship ke,
ataupun you buat part time, simpan duit ke. So daripada situlah. Lepas tu satu lagi dekat Jepun ni, diorang apa ni, diorang memang sangat teliti tentang perbelanjaan. Sekejap eh. Okay. What are you seeing on your screen? Do you see this Japanese kakebo? Yes. Okay. Okay, so orang Jepun ni, mereka ni they are very, dia orang suka simpan duit. Okay. Maybe because in the past, sebab diorang ni banyak dengan perang kan, perang dunia pertama, perang dunia kedua, banyak banyak benda yang apa tu, yang yalah, kehidupan dia susah. Lepas tu selalu berlaku gempa bumi, taufan dan sebagainya. So diorang memang suka menyimpan. Okay, to the point that diorang tak suka melabur. Diorang tak ada budaya melabur, melaburkan duit. Yang penting dia nampak duit tu, dia tahu duit tu ada dalam akaun dia. Okay, itu satu perkara lah. So which means that diorang punya pengurusan kewangan dia adalah sangat bagus in terms of dia track dia punya monetary record dia, perbelanjaan rumah. Dan perbelanjaan di rumah ni dilakukan oleh orang wanita sebenarnya. Sekejap, ni dia tak cerita sangat. Dia sebenarnya dia panggil kakebo tu lah. Kakebo ni kalau apa ni, end of the year, macam sekarang dah bulan 11, bulan 12 kan, diary dah mula keluar dekat pasaran. Kalau dekat Jepun ada ada diary dan juga ada kakebo ni. Kakebo ni dia macam ni, dia tulis pasal lain pula. Sekejap, let me see. Saya nak tunjuk yang ni sebenarnya. Dia macam planner, tapi planner untuk perbelanjaan. Dan perbelanjaan di Jepun ni, dia ni di macam ni lah, lebih kurang. Okay, sorry. Macam ni. So, dia ni, dia punya buku perbelanjaan pelaburan ni, jurnal perbelanjaan dia ni sangat comel. Sebab yang simpan kira ni adalah orang perempuan dalam rumah tu. So, basically dia macam ni. Orang lelaki dia akan bekerja, dia akan bawa balik duit. Duit tu orang perempuan yang control, yang pegang. So most of the time husband dia punya ATM card, husband dia punya credit card, buku bank, semua memang wife yang pegang lah. So tapi wife ni, dia punya part dia adalah dia akan buat budgeting. So hari ni apa dia nak, contohnya dia nak pergi shopping, nak beli barang rumah, apa dia nak beli, bajet dia berapa, semua dia ada. Adalah dia orang akan simpan receipt dan sebagainya. Termasuklah juga husband dia punya apa ni, maksudnya untuk transport dia berapa, untuk dia minum-minum lepas kerja berapa. Dan dia akan bagi duit dekat husband dia tu, okay, macam dalam bentuk allowance lah. Okay, sebulan katakan dia bagi husband dia 1,000 contohnya untuk dia punya perbelanjaan, depending pada gaji lah kan. So dia yang akan, basically orang perempuan, isteri tu yang akan tentukan perbelanjaan dalam dalam keluarga tu lah. And it's very interesting, saya pernah try masa saya buat master. So saya habis awal half a year daripada my husband, ada lagi half a year contract. Dah pindahlah dekat tempat dia. So saya jadi suri rumah lah masa tu. Full time housewife. Saya buatlah benda ni. Very interesting. Dah seronok lah sebagai orang perempuan kan, sebab you get to spend the money kan. Cumanya you kena be careful lah. Kalau tak nanti habislah duitnya kan. Kesianlah dekat husband yang bekerja tu. So benda-benda macam ni lah.
dia akan bagi tahu berapa banyak, so apa lebihan. So kalau dekat dalam dia punya buku majalah untuk wanita tu, kalau majalah untuk wanita dekat Malaysia ni, dia balik-balik cerita dekat dalam bilik tidur, lepas tu fashion, lepas tu apa lagi? Apa kehidupan gaya mewah, lepas tu deco dan sebagainya kan. Tapi kalau kalau majalah yang wanita dekat sana, dia ada jugalah majalah yang macam tu. Tapi dia ada majalah yang macam mana caranya supaya kita boleh bajet perbelanjaan. Boleh perkurangkan perbelanjaan. Apa resepi mudah yang boleh apa maksudnya menjimatkan kita punya belanja beli barang-barang dapur contohnya. Macam mana cara storage apa dekat dalam rumah supaya kita boleh apa jimatkan apa jimatkan ruang, sebab dia orang rumah dia orang kecil, bukan macam kita. Kita kat Malaysia ni dah cukup luas dah kan, dia punya rumah memang kecil, dia memang tak ada kawasan. Apa ni, itulah all the tips tu lah. Saya pun seronok baca majalah macam tu, banyak banyak pengetahuan yang saya dapat. So macam mana cara supaya kita boleh recycle barang ataupun you know, macam bila saya duduk kat Jepun baru saya tahu bahawa kulit tembikai tu kita boleh buat lauk sebenarnya. Orang kita ada juga, I mean nenek moyang kita dulu kan hidup susah kan. Kulit tembikai tu biasa kita buang. Tapi sebenarnya yang the part yang apa? Yang keras sikit yang boleh gigit tu kan, tapi dia keras sikit. Tu sebenarnya kita boleh buat sup. Kita boleh buat lauk sebenarnya. So benda-benda macam itulah yang saya belajar daripada apa ni daripada orang Jepun lah, in terms of apa ni perbelanjaan rumah, pengurusan kewangan lah. Kemudian contohnya apa lagi saya daripada recycle, kemudian Daiso kan, I think all of you tahu Daiso kan. Daiso tu kan, kalau kita pergi masuk dalam kedai Daiso, ada banyak benda yang sebenarnya benda tu tak perlu pun, tak mandatory pun. Tapi kalau kita ada, kita akan rasa sangat convenient. And most of the things yang dijual dekat Daiso tu, dia sangat membantu orang perempuan sebenarnya, suri rumah. Memudahkan kerja mereka. Kenapa? Sebab what Daiso did was, dia telah kumpulkan suri rumah-suri rumah ni dan buat macam sesi, you know, pertukaran idea. Okay, design macam apa produk yang kalau ada memudahkan kerja diorang. Why? Because orang perempuan ni yang pegang duit. So kalau dia boleh tackle suri rumah ni in terms of, you know, boleh menyelesaikan masalah diorang dengan produk-produk Daiso yang membantu dan murah. Okay, so of course lah dia boleh, you know, meningkatkan jualan diorang sebab yang beli tu adalah orang perempuan kan, sebab orang perempuan yang pegang duit. So benda macam itulah. Dia orang pandailah menggunakan the dynamics of the society tu untuk business, and also the other way round. So inilah ni Kakebo. So kalau macam mana you nak belajar, macam mana nak track your personal spendings kan, belanjaan personal, you bolehlah belajar daripada Kakebo punya Kakebo punya method. Okay, cuaca okay, saya nak tunjuk gambar. I think excuse me, October, December. Ni adalah keadaan dalam apartmen di Jepun . Ni dapur dia. Nah, ni tempat tidur.
Ni Airbnb lah dekat sana. Ni dekat Sapporo. Sapporo is in Hokkaido lah. So basically macam ni je lah rumah dia. Sangat kecil, sangat compact. Yang rumah besar macam ni 6 orang boleh tidur. Okay, 6 orang, 6-7 orang boleh tidur. Saya tunjuk. Ni okay, ini adalah winter. Ini adalah summer. Ni di Hokkaido lah. So memang ada apa? Memang ada different cuaca lah dekat Jepun ni. Sekejap, saya nak tunjukkan mana gambar saya di Sapporo. Ni adalah gambar klien saya sebenarnya. Okay, so kalau dekat, kalau nak main ski ataupun nak main snow, yang best dekat Hokkaido lah. Sebab dia punya dia punya snow dia powdery. Sangat sangat halus. Macam ni lah rupanya. Lebih kurang. Ni di Hokkaido lah juga. So dia punya snow dia boleh jadi lagi tinggi daripada you guys. Dan kalau masa sejuk macam ni, memang kulit akan menjadi sangat kering. Dia punya, so kita kena sentiasa ada lotion lah. Bila kering tu nanti dia akan gatal-gatal. Dia akan merekah kan. Bila merekah dia akan gatal-gatal. So memang kena sentiasa pakai lotion lah. To make sure that dia tak gatal-gatal. Okay. Ni is kita orang pergi driving lah through. Macam inilah kawasan rupa dia. Sekejap ni, let's see. So basically itulah dia. So Japan ni dia dia ada musim sejuk, musim bunga, kemudian musim panas dan juga musim autumn. Autumn tu macam saya tunjuk gambar autumn. Sekarang ni memang tengah cantik lah sebenarnya untuk apa time autumn kan. Memang peak lah sekarang ni. So hari ni saya tengok memories pun gambar gambar autumn saya yang ni. Ni. Gambar autumn. Ni gambar autumn saya. Ni. Okay, ni saya punya collection. 2014 collection of autumn photos di Yamaguchi, Kitakyushu dan juga Hiroshima. Cantik kan? Ni saya ambil gambar pun pakai phone yang cap ayam je pun dah cantik macam ni. Ni adalah rumah samurai. Zaman dulu, sekarang dah dijadikan museum. So rumah dia tu akan apa ni menghadap ke dia punya kolam lah. So dekat situ kolam area depan ni adalah area taman rumah dia lah, banglo dia. So ni this is the maple leaves. Okay, Japanese maple lah. Dia kecil-kecil daun dia. Autumn dia jadi macam ni lah.
So all the different colours in one place, tu memang cantik. Ni dekat mana eh? Saya tak ingat kat mana saya ambil ni. Ni the gradient of the colours tu memang cantik dalam time autumn. Ni Japanese maple leaves. Dia kecil je. So ni ikan koi. Tengok betapa jernihnya lah. Kat sana air memang sangat bersih. Dekat dalam longkang pun boleh jumpa ikan ni. Kita dekat dalam longkang jumpa apa katnya kan? Ya, yeah, tadilah. So ada autumn, itulah empat. Dan dia ada juga musim musim hujan juga ada juga. So kalau katakan you nak pergi Japan, dia ada peak season, ada low season. Biasanya low season tu adalah musim panas. Selain daripada Hokkaido, musim panas dengan musim hujan tu adalah musim low season. Sebab kalau kat sana, kalau panas memang sangat panas. Kalau hujan, memang dia punya hujan dia daripada pagi sampai lah ke malam. Lepas tu pagi sambung lagi hujan. Macam tu. Dia hujan dia tak lebat tapi hujan dia macam renyai-renyai. So you nak keluar pun macam memang sangat tak tak seronok lah kan. The weather is gloomy. So masa tu memang kalau dari segi flight ticket dia murah lah masa tu. Lepas tu gambar sakura ya. So ni lepas tu kalau if you really love Japanese food, memang kena makan sushi lah dekat Jepun. Memang rasa dia sangat berbeza lah dengan Malaysia. Because dekat Jepun dia punya dia lebih fresh. Dia lebih best lah, lebih sedap lah. Kalau dekat Malaysia ni dia benda imported kan. So ni kedai sayur kat luar. Ni saya punya trip pergi ke Meijo Gakuin. It's a high school, all girls high school. Sebab kawan saya ada jadi cikgu kat sini. So kita orang pergi pergi visit dulu sebab selepas tu ada visit daripada sekolah Malaysia nak datang ke sini. So kita orang pergi visit dululah. So saya dengan saya masuk kelas dia lah. Kelas dia cerita tentang Malaysia sebagainya. Ni abaikan. Okay. So masa ni bulan berapa eh? I think bulan masa ni bulan 5. So sakura tak ada. Tapi bulan 5 adalah musim roses. So memang mabuk rose lah. Banyak sangat rose di sana sini. Saya masuk dalam taman ni, saya rasa saya spend 2 jam, 2 jam lebih nak ambil gambar dekat sini lah. Lepas tu ni saya pergi ke Museum Ninja. Contohnya macam ni lah. Dia dekat memang ni memang rumah ninja yang boleh sembunyi dekat dalam ni. Tak tahu ni. Ingat dinding kan. Sebenarnya tempat dia bersembunyi lah.
So macam-macam cara lah dia ceritakan apa teknik-teknik ninja gunakan untuk contohnya dia nak ninja ni dia punya tugas dia banyak. Okay, dan setiap ninja dia ada specialization dia orang masing-masing. Ada yang kepakaran dia orang untuk curi maklumat. Ada kepakaran dia orang untuk curi benda. Okay. Dia punya teknik dia tu berbezalah. So contohnya bila nak curi maklumat tu apa dia buat? Dekat mana dia sembunyikan supaya maklumat tu boleh dia relay pada orang lain. Macam ni letak dekat bawah apa? Bawah lantai contohnya kan. Simpan dekat situ. Lepas tu ni dia ceritalah teknik segala-gala teknik ninja. Kalau you all pernah tengok Ninja Boy, okay, kartun Ninja Boy tu dekat situ dia ada banyak jugalah cerita kan. Teknik-teknik, teknik menyamar contohnya. Ada banyak. Pakaian dia, semualah tentang ninja ada dekat dalam ni. Memang very, memang seronok lah dekat sini. Dia punya senjata yang dia gunakan. Macam mana cara kiranya? Ya? Yeah? Kiranya ninja ni tradisi dia orang lah. Ninja ni dia macam ni. Jepun ni dia punya, dia ada hierarki. Okay. Sekejap. Kita tengok kalau ada. Okay. Ni hierarki. Ini yang paling senang nak tengok. Okay, boleh lah. Okay. So, basically ini adalah zaman dulu, ini adalah hierarki masyarakat di Jepun. Paling atas adalah emperor. Okay. Tapi emperor ni dia macam simbol aja lah. Okay. Yang paling berkuasa adalah shogun. Dalam bahasa Jepun shogun lah, shogun. Okay, shogun dengan daimyo. Dia ni adalah apa ni? Dia ni adalah orang yang berkuasa sebenarnya. Dia orang ni actual ruler. So basically macam mana cara dia orang mengembangkan kekuasaan mereka adalah dengan berperang. Dia ada clan dia, dia ada dia punya apa? Apa? Bukan bangsa tapi apa panggil eh? Clan dia macam ada group dia sendiri kan. So group ni dia nak mengembangkan jajahan dia, dia akan berperang dengan group sebelah. So kalau dia lebih kuat, dia menjajah tempat tu, so jajahan dia menjadi lebih besar lah. Kemudian ada samurai. Samurai warrior ni dia, diorang ni pahlawan. Okay, pahlawan. Kemudian yang bawah ni, adalah, dia sebenarnya dalam samurai ni pun dia ada tingkat-tingkat lagi kat dalam ni, dalam samurai ni. Dan samurai ni kira macam tingkat yang atas, tapi yang bawah sikit daripada samurai ni adalah ninja. Ninja ni dia macam detektif lah. Dia macam orang suruhan sebenarnya. Dan masa saya pergi dekat museum tu baru saya tahu bahawa ninja ni, kadang-kadang ninja ni dia orang punya part time job. Dia bukan hidup dia sebagai ninja, tidak. Dia kerja siang dia mungkin macam inilah. Dia bercucuk tanam ke dia nelayan ke apa kan. Sebab tu dia dekat bawah. Tapi dia orang ada skill dia orang masing-masing yang menyebabkan orang dekat atas ni, yang samurai ni hire dia. Upah dia jadi itulah. Contohnya kalau dia nak, sebelum dia orang nak pergi menjajah dekat tempat lain, mestilah dia buat kerja-kerja intelligence dulu kan. Dia jadi apa, nak cari maklumat dulu, nak cari, nak tahu macam dia orang punya apa, macam mana rupa dia punya istana dekat dalam. Dia orang nak tawan istana, dia nak tahulah istana tu macam mana dia punya binaan dia dekat dalam kan. Nak masuk macam mana apa semua kan. Tu semua nanti adalah kerja ninja yang akan mendapatkan maklumat tu. Ataupun nak suruh curi barang ke. Tu semua kerja ninja lah. So yang ni daripada orang yang apa ni dia, orang yang bawahan ni orang yang bekerja biasa. Petani.
peladang, orang yang berniaga, orang yang buat pedang, macam tu. Dan kemudian yang bawah sekali ni adalah, kau tengok yang ni, dia ni dia tak ada buat, tak ada produce apa-apa, dia cuma trading. Dia yang menjual. So, kalau you tengok daripada piramid ni, nampak tak betapa orang Jepun ni sebenarnya, dia sangat menghormati orang yang produce something dengan tangan dia. Orang yang bertani, orang yang buat pedang, orang yang produce something lah, orang yang buat apa tu, buat tembika, buat apa pinggan mangkuk tu kan. Dia sebab dia berada dekat hierarki yang di atas. Sebab ni dia orang ni master lah kiranya. Dia orang master pada bidang masing-masing. Yang bawah ni sebab dia tak ada produce apa-apa, dia cuma berjual beli. Kalau kita dekat Malaysia, ni terbalik. Kan? Orang yang berjual beli ni duduk atas. Sebab kenapa? Sebab dia banyak duit. Tapi orang Jepun tak. Orang Jepun pandang ini lebih tinggi. That's why pada dia orang tu having a skill is something yang sangat valuable sebenarnya. Sebab daripada skill itulah yang dapat duit, kan? So that's a different lah. So ni tadi cerita pasal so contohnya macam ni, ninja ni macam mana bila dia berada dekat luar, okay, he is on his own. So macam mana cara nak cari air? So ada teknik-teknik dia. Mereka akan sangat memerhati alam sekitar. So contohnya macam ni, dia akan cari cricket hole ataupun sarang semut. Sebab dekat apa tempat-tempat macam ni yang ada air, dalam tu ada air. So contoh dia macam tu lah. Ni adalah dia punya secret character dia, code dia. Sebab bila dia nak relay maklumat kan, dia tak bolehlah tulis tulis benda sebiji macam tu, nanti orang lain boleh baca. So dia kena tulis lah, ada secret code lah. Then dia akan decode lah, orang yang tahu baca tu dia boleh decode lah benda tu kan. So ni Kamedawara Ippyo ni, dia ni adalah satu sack, dia macam sack of rice lah. Salah satu kaedah training ninja adalah dia boleh angkat ni sebungkus beras ni, bukan bungkus, dia macam one bundle of beras kan, menggunakan sama ada suspending his body, included lifting one bale of rice with thumb of forefinger. Pakai ibu jari je ataupun pakai jari tengah. Bayangkan, ni one of the training untuk ninja. So banyaklah benda boleh belajar dekat dalam ni. Saya punya target adalah sebenarnya saya nak bawa budak sekolah ataupun university student melawat ke tempat ni, tapi dah jadi COVID kan tahun ni, so tak ni lah, tak menjadilah. Mungkin nantilah, next year. Okay, so kat sana makan memang seronok lah. Sekejap ya. Okay. So ni saya pergi dekat tu tadi. Ni lah dia pakcik yang saya cerita tadi tu. Dia ni, he is a Japanese Muslim. And dia lepas dia belajar sekolah pondok dekat Malaysia, dia dapat scholarship daripada JAKIM dan dia telah melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar di Mesir. Kemudian dia belajar setahun dekat Libya. Ya, dekat Libya setahun saya rasa. So dia boleh cakap Melayu, dia boleh cakap bahasa Arab, tu memang macam air lah. So dia ni lah yang dia ni saya panggil dia Imam Hamanaka, dan dia ni ada satu kedai badminton yang jual raket, jual barang-barang badminton lah dekat bawah. Tapi dekat atas kedai dia tu dua tingkat, atas dia tu dia buat masjid. So inilah masjid dia. Kejap ni kedai dia, bawah ni kedai dia, atas ni masjid.
plastik kat tempat dia. So masa tu saya, dia bagi saya tidur kat masjid dia ni lah. Ni orang datang solat semua. So malam tu saya tidur dekat masjid ni. The only masjid dekat Jepun yang bagi orang tidur dekat situ. Tempat lain tak boleh. And then dia bawa saya melawat ke sekolah. Ni adalah sekolah-sekolah budak yang OKU. OKU tu in terms of ada yang autistic, ada yang dyslexia. Itulah orang yang OKU lah basically. So ni aktiviti diorang ada buat ni semua. Aktiviti recycle. Ni saya meeting kat sekolah tu lah. Ada lagi gambar dia tapi dekat dalam album company saya. So lepas tu dia bawa saya pergi jalan lah. Saya memang suka jalan kat kampung-kampung. Ni dulu tempat Lombong. Lombong coal. Arang Batu. Dekat dengan kawasan dia. So kena naik atas. Naik atas macam gunung lah juga. Naik kat atas tu. Okay, ni. Please excuse me. Ni gambar saya dengan partner saya sebenarnya. Tuan datang. Ni adalah apa tu? All the friends dekat sana lah. Ada student dekat sana. Ni saya tidur kat sini. Pada saya tidur tempat lain. Dia tidur kat hotel. So saya tidur kat sini lah. Okay, so tempat sini boleh cycling. Dekat sini dia sebab dia banyak pulau berdekatan dengan pulau-pulau, so kita boleh cycling from one island to another island sebab dia ada bridge, so kita boleh cross bridge tu. Best lah, seronok. Best tempat ni, tengok bawah pun cantik. So kita boleh cycling, sambil cycling tu boleh berhenti ambil gambar dan sebagainya. And then dekat pulau tu dia ada this taman yang rose lah. Masa ni dia punya peak. So memang saya rasa berapa jam saya duduk kat sini ambil gambar. Ni bulan 5 lah basically. Bulan 5 memang musim rose. Dia juga. Ni sakura this year dekat Okinawa. Sakura ada banyak jenis. Ada yang warna pink gelap, ada yang warna putih, ada yang warna pale, pink pale. Semua dekat. Ni yang macam ni pun ada. Dia macam yang ketul-ketul pun ada. Dia ada banyak jenis lah. Lagi. Ni. Ada yang ni satu group juga. Ini saya punya, ada company saya tapi guide saya yang bawa lah. So pergi dekat taman yang memang kiri kanan pokok sakura macam ni. Okay. Ya, tujuk. Inilah dia sakura. Ada satu lagi. Ni bulan 3. Biasanya sakura ni bulan 3. Bulan 3, bulan 4. Tapi ada juga tempat yang orang ingat kalau pergi Jepun nak pergi tengok sakura je. Sebenarnya ada lagi. Ni. Ni dia panggil Mifuneyama Rakuen. Memang cantik. So banyak sebenarnya tempat dekat Jepun yang orang tak tahu sebenarnya, tapi boleh pergilah. Yang usually saya memang suka bawa tempat-tempat macam ni, tempat yang orang tak tahu. Lagi soalan? Sekejap.
ada soalan tu tentang macam mana orang Jepun boleh maintain apa? Maintain diorang punya pertanian, aktiviti pertanian. Okay, aktiviti pertanian sebenarnya adalah aktiviti yang sangat yang heavily subsidized dekat Jepun. Okay, kawasan tanah dekat sana memang sikit sebab geographically diorang ni tanah dia berbukit, bergunung. Lepas tu tak jauh je daripada tu dah terus ke laut. Okay, so memang tanah dia memang sikit. Tanah dia sikit sebab tu rumah diorang kecil. Okay, space dia sangat kecil. Dan memang diorang, that's why diorang sangat sangat suka, bukanlah suka, maksudnya dia tahu macam suka tips macam mana nak jimatkan space. Dia sentiasa nak optimize the usage of space. Tapi dalam Jepun juga ada juga kawasan yang tanah dia lapang. Macam dekat Hokkaido for example. Hokkaido contohnya ni di Hokkaido. Hokkaido adalah memang terkenal dengan pertanian. Okay, so apa ni, dia punya sayur-sayuran, dia punya kentang, dia punya jagung, buah-buahan dan sebagainya tu memang Hokkaido tempat yang paling banyak produce lah. Sebab tanah dia landai. Hokkaido ni lain sikit. Dia tanah dia luas dan landai. So kalau tengok peta, kalau kita tengok map Jepun. Tengok yang ni ni je, sebelah kanan ni. Yang besar ni atas ni adalah Hokkaido. Okay, so yang ini dia ada juga gunung ganang. Tapi kawasan yang landai dia lebih besar. So pertanian banyak tertumpu dekat sini. Dan juga di kawasan-kawasan yang atas ni. Kawasan sini dan juga kawasan dekat bawah ni. Actually sepanjang perjalanan kalau you merentas Jepun ni memang you akan jumpa kawasan pertanian. Even dekat sebelah kilang, tiba-tiba sebelah tu ada sawah padi. Ni halaman rumah, tiba-tiba depan dia tu ada ladang teh for example. So dia memang ada sahaja di mana-mana pertanian ni. Cumanya kalau kita nak tengok industri pertanian yang memang sangat terkenal tu adalah di Hokkaido lah. So that's why kalau macam trip saya pergi Hokkaido, dekat Hokkaido dia ada banyak ladang yang kita boleh makan buah-buahan secara buffet style. Maksudnya bayar satu jam ataupun dua jam, satu jam lah biasanya. Banyak mana and then you eat all you can lah. Macam ni saya pergi ladang cherry. Okay. Memang seronok lah makan cherry sampai puas. So boleh beli bawa balik. Kemudian dekat sini ada pasar untuk pasar tani basically. Yang memang khas masa dia buat masa summer holidays. Okay, so dia orang jual lah dia orang punya hasil tani dia orang. Ni dia jual tomato je. Tapi tomato dia sangat sedap, manis. Ni adalah taman. Bunga ni besar, sangat besar. So Hokkaido ni dia memang ni adalah tuan punya taman lah. Nenek ni, dia yang mengasaskan taman ni. So sekarang anak-anak dia yang jaga. The best part about taman tu sebab dia ada surau. Ni saya pergi dekat kawasan lumba kuda. Lumba kuda ni dia dia bukan lumba kuda yang lari race track macam tu. Dia kuda ni sebenarnya zaman dulu dia gunakan untuk angkat untuk pertanian. Dia macam kerbau lah kita kan. Tapi dia bawa kuda ni sangat besar, sangat besar tinggi. Dia bawa beban sampai satu tan.
Sangat sangat. So sekarang ni sebab dah tak ada gunakan dekat pertanian lagi, jadi dia gunakan untuk race kuda ni bawa apa tu, bawa berat lah. So dia letak beban dekat dekat belakang, kuda ni akan tarik dan dia akan race. Klien saya sampai menangis, saya pun menangis lah tengok. Sebab kesian bila dah, bila dia nak naik tu, naik macam bukit sikit tu, dia terjatuh contohnya kan. Bila nak bangkit balik tu macam Allah kesiannya. Tapi that's the apa, you know, the nature lah yang diorang kat sana kan. So Hokkaido ni dia memang banyak natural place, banyak tempat untuk kita buat aktiviti macam ni. Tengok dia punya air dia sangat jernih kan, you can see the bottom. So kalau orang yang suka nature, saya memang sangat apa tu, suggest pergi Hokkaido lah. Ni pergi dekat ladang melon. Dia punya melon dia memang manis siap mat. Jagung pun manis siap mat. So musim panas adalah musim lavender. Okay, so basically macam ni lah Hokkaido ni. Dia punya apa, landai dia tu saujana mata memandang lah kalau kita daripada atas bukit kan, which is very rare in Japan. So dia ada tempat yang khusus dan dia ada juga tempat yang lain memang sangat, sebab dia orang self-sufficient. Daripada dulu sebab dia adalah negara pulau, jadi dia akan try to, you know, apa, bekalkan untuk keperluan dalam negara. Dia tak terlalu bergantung kepada orang lain. Sebab zaman dulu dia tak trade dengan orang lain sangat kan. Jadi dia sampai sekarang jugalah. Tapi of course sekarang dia banyak import juga kan. Banyak juga dia import daripada China and all that. Sistem keluarga diraja Jepun. Okay, sistem keluarga diraja Jepun tu tadi kita dah tengok yang hierarki dia. Tapi saya ada cerita dulu. Ini part one. Ini yang sekarang lah. Ini kot. Kita nak tengok yang ni je. Okay. So kita boleh nampak daripada saya cerita dulu kan, sebelum Meiji diorang guna sistem samurai tu, sistem shogun. Shogun, daimyo tu kan. So dia akan bergaduh-gaduh lah di antara satu sama lain. So dia politically tak stable. So bila masuk Meiji era, permulaan Meiji era adalah di mana sistem daimyo tu telah dihapuskan. Dan mereka cuma dalam satu negara Jepun tu cuma ada satu sahaja emperor yang dipilih. Dan pada masa tu adalah Emperor Hirohito. Okay. So Emperor Hirohito ni dia daripada tahun 1901 sampai until I think after World War II pun dia juga. Okay. Kemudian baru tukar. Apa ni? So kalau nampak nama dia, dia ada nama depan aja. Dia tak ada nama, tak ada family name. So Emperor Hirohito, Hirohito. Nagako, Nagako. Apa tu, Akihito, Michiko tu semua adalah apa ni, adalah apa tu, nama depan aja. Sebab dia punya lineage dia adalah divine lah kiranya pada dia. Okay, so Emperor Akihito dia telah abdicate, dia telah turun tahta disebabkan masalah kesihatan dia. Dan juga wife dia pun ada masalah kesihatan. So dia adalah I think emperor yang kedua kot yang abdicate dalam sejarah emperor daripada zaman dulu-dulu lagi. So sekarang ni, ni yang dululah. Ni family tree yang dulu. Sekarang ni Naruhito dah jadi, masa tu crown prince, sekarang dia dah jadi emperor lah sekarang. Ni, dan Masako telah menjadi empress. Dan masalah sekarang dengan family tree kerajaan Jepun, apa, the imperial house ni adalah dia punya yang main dia, anak-anak dia ni, pewaris dia adalah perempuan. Jadi kalau nampak
Emperor Naruhito punya anak perempuan, Aiko. Aiko sama. Lepas tu the second in line anak Fumihito dengan Kiko sama ni dia apa tu dia anak dia tiga. Cuma yang last tu lah sahaja yang lelaki. So sekarang dia punya permasalahan dia adalah selepas ni adakah mereka akan benarkan Aiko naik sebagai empress. Maksudnya emperor lah kiranya kan. Ataupun adakah next Hisahito yang akan naik. So sekarang ni masih diperbincangkan lah sebab dia dah jadi macam satu, you know, dia punya rule dia kan, perlembagaan dia. Dan masalahnya juga adalah kalau apa ni, macam ni kan, women in the imperial house, kalau mereka berkahwin dengan orang luar, dia orang akan terkeluar dari, akan dikeluarkan daripada imperial house. Maksudnya dia punya, dia tidak lagi mewarisi lah. Dia tak ada, the royal highness tu dah tak ada lah pada dia, dia dah jadi orang biasa. So siapa lagi yang dia nak kahwin kan? Mana ada lagi apa ni keturunan daripada, you know, macam kita dekat Malaysia, kita ada 11 negeri yang ada sultan. So bolehlah kahwin antara diorang. Tapi dekat Jepun, so itu menjadi perbincangan yang agak nilai juga. Sebab kalau katakan Aiko semua ni kan kahwin dengan orang luar. Aiko, Mako, Kako semua kahwin dengan orang luar. Semua akan jadi orang biasa. Tinggallah Hisahito seorang. So lepas tu, maksudnya dia punya cabang-cabang ni tu dah jadi makin sikit lah. So that is the issue yang dihadapi oleh dihadapi oleh the Imperial House of Japan sekarang lah. Dan dekat dalam apa ni, dalam family ni, kita habis dalam 3 minit lagi eh. Dalam family ni contohnya macam Fumihito tu, dia sangat berminat, dia sangat, dia seorang yang terpelajar, dia ada PhD. So dia belajar tu dengan interest dia lah, dia suka belajar tentang ikan, saya rasa ikan ke serangga or something. So dia belajar bidang tu lah. Okay, so kalau macam apa tu, macam UK kan, kalau tengok The Crown tu, dia orang punya masalah adalah people in the imperial house tak boleh berkahwin dengan orang yang pernah berkahwin. Dia tak boleh kahwin dengan janda ataupun dia tak boleh kahwin dengan duda, orang yang bercerai. Tak boleh. Sebab itu memang dilarang dalam dalam Catholic, dalam Christian Catholic I think. So tapi masalahnya ada je lah. Kalau tengok cerita The Crown tu daripada zaman dulu, ada je orang yang dalam Imperial House tu yang nak kahwin dengan, dan dia bukan macam the sidekicks lah. Maksudnya orang yang main yang akan mewarisi tahta tu yang nak kahwin dengan orang yang pernah bercerai. Macam sekarang lah Prince Charles kan. Dia suka dekat apa tu, dia punya dekat Camilla tu, tapi Camilla tu dah kahwin dengan orang lain dan telah bercerai. So lamalah, maksudnya masa yang dia ambil untuk akhirnya dapat persetujuan daripada Queen Elizabeth untuk dia kahwin. Kalau tak memang tak boleh. Sampai sebelum ni pun ada banyak isu kalau ada yang tengok cerita The Crown tu. Dan stres pun berlaku juga dalam Imperial House ni. Macam kalau dalam cerita dalam The British Imperial House, Princess Diana lah yang paling stressful. Stress kan? Tapi kalau dalam Imperial House of Japan ni, Masako, Empress Masako, masa dia jadi Crown Princess tu memang dia sangat sangat problematic lah dari segi, I mean, masalah psikologi. Psikologi tu disebabkan oleh tekanan lah, tekanan dalam royal household. Sebab dia ni orang luar, dia punya karakter dia lebih kurang macam Diana juga. Tapi Diana ni dia macam orang biasa kan. Dia dulu kerja kat Tasca. Kalau Masako ni dia ni diplomat. Dia ni highly educated. She is very outgoing. Tapi bila dah masuk dalam Imperial House, dia tak boleh lagi lah. Itulah dia. Cerita dia. Soalan das, industri manga dan kartun. Macam Doraemon. Okay, industri manga dan kartun ni saya bagi satu minit je lah cerita dia. Sangat popular di Jepun. Kalau you pergi, yang you tahu dekat Malaysia ni cuma just very few of apa manga yang ada dekat sana. Kat sana memang segalanya manga lah, manga, kartun,
Sebab orang Jepun ni, I think saya pernah cerita dulu, dia ada apa tu, dia ada luaran dan juga ada dalaman dia. Dia tak tunjukkan apa yang, what they actually really feel directly, secara directly. Jadi salah satu cara dia orang untuk express benda tu adalah melalui anime. Since anime ni jadi macam third party lah untuk menyampaikan, nak express dia orang punya creativity, nak express dia orang punya feelings, what they really feel. So actually kalau you tengok apa yang ada dekat, you tengok cerita Doraemon for example kan, a part of it adalah memang reality kehidupan apa tu orang Jepun. Tapi part of it, macam part Doraemon tu, adalah part yang diorang nak tapi tak tercapai sebenarnya. Maksudnya freely go anywhere, freely do everything, boleh selesaikan masalah itu dan ini. Itu adalah the diorang punya imaginary part yang diorang sebenarnya nak tapi diorang tak tercapai benda tu. So banyaklah, banyak sebenarnya dalam anime if you understand the culture of Japanese society, you akan nampak sebenarnya ni lah benda yang dia nak sebenarnya tapi dia tak boleh buat disebabkan oleh kekangan the kekangan budaya tu sendiri, kehidupan dalam masyarakat Jepun tu sendiri. Okay, so dah pukul 10:46. Okay, so I think saya kalau ada soalan lain mungkin boleh saya boleh bawa ke masa yang akan datang. So next week kita akan belajar tentang motivation. Okay, kita akan masuk tentang motivation. So I hope I have answered your question regarding Japan. Dan kalau ada apa lagi soalan boleh je, saya boleh tanya lagi from time to time. Okay. Ada sesiapa yang nak bercakap di hujung rancangan? Okay, tak ada? Alright, so thank you very much for attending the class. I hope sedikit sebanyak dapat share tentang apa ni? Yalah, pengetahuan tentang Jepun to you all. Tak dapat pergi, at least you your mind is open lah kan, tengok perbezaan kita dengan orang di sana. Okay, thank you very much. I will stop recording. Thank you, Dr.